بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Amma ba'du kaum muslimin sahabat CBA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan kemampuan untuk bisa meneruskan pembelajaran bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah kita saat ini ya masih di pelajaran yang ke-17 ya. Ad-darsu sabi'a asyara ya, pelajaran yang ke-17. Ya. Baik, kita lanjutkan di latihan yang ketiga ya. Latihan yang ketiga dari pelajaran 17. Ya, lihat perintahnya di sini. Do' ya da fil amakinil khaliyati fi ma yali akhbaron munasibatan Do' letakkanlah ya letakkanlah fil amakinil khaliyati pada tempat-tempat yang kosong fi ma yali ya pada kalimat berikut ini ya akhbaron munasibatan yaitu khobar-khobar yang sesuai ya khobar-khobar yang sesuai penjelas ya penjelas dari suatu kata khobar-khobar yang sesuai ya silakan tentu disesuaikan dengan kaidah kita ya kaidah yang dipelajari dipelajari ini apa jamak khairu akil jamak untuk benda yang tidak berakal dihukumi mufrad mana itu dipegang ya jangan sampai lupa ya nomor satu al baitu jadi datun al baitu jamak apa mufrad? mufrad mufrad jadi kalau mufrad ya tetap ya oh. kalau itu muzakar, khobarnya harus muzakar. al baitu jadi iya ya jangan sampai karena kita lagi belajar terus menerus nih di pelajaran 17 ini jamak huruf akil al baitu pun kita anggap mau anas <laughs> ya jangan lupa jangan terkecoh al baitu jadi dun ya rumah itu Baru. baru. ya rumah itu baru al itu jadi dun al itu ini mufrad bukan jamak kalau jamak apa Buyut iya al buyutu baru ja jamak ya lanjut an nujumu jamilatun iya ya an nujumu jamilatun artinya bintang-bintang itu indah iya kenapa jamilatun bukan jamilun karena an nujumu itu jamak tidak berakal iya jamak tidak berakal jamak dari najmun ya. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Ya, lanjut. Al-babu maftuhun. Iya, ya. ya. Bintu. itu terbuka. Nah, ini kan mufrad ya. Al-babu, maka tetap al-babu ini kan muzakar sehingga khabarnya pun harus muzakar Ya, al-babu maftuhun. Ya, lanjut. al maksurun Iya. Pulpen itu patah. Iya, ya. al-qalamu maksurun. Al-qalamu ini mufrad mudzakkar sehingga khobarnya pun harus mudzakkar juga. Ya, lanjut. Al-buyutu Al-buyutu jadidatun. Iya, ya. Rumah-rumah itu baru. Iya, ya. Kalau tadi al-baitu jadidun, nah al-buyutu jadi datun ya karena al buyut ini ja jamak ya jamak Hero akil ya jamak dari al itu sehingga khobarnya kita pakai mufrad muannas ya karena jamak hiru akil dihukumi mufrad muannas al baitu jadi datun ya lanjut al abwabu maftuhatun iya pintu-pintu itu terbuka iya ya kalau tadi nomor tiga al babu maftuhun. Nah, sedangkan nomor berapa? 6 ini al abwabu maftuhatun ya, maftuhatun ya, jamak akil dihukumi hukumnya mufrad muannas. Ya, lanjut. As-sayyaratu jamilatun. Iya. Mobil-mobil itu bagus. Iya ya. ya. As-sayyaratu jamilatun mobil-mobil itu in indah atau bagus as itu ini jamak ya jamak huruf akil Dihukumi mufrad muannas mu sehingga khabarnya mufrad muannas jamilatun ya lanjut al mindilu uh, rohi sotun hmm, <laughs> ya boleh ya artinya apa sabut tangan itu murah iya boleh ya al mindilu rohi sotun benar enggak rohi sotun Rohi sun ya Rohisun. karena almindilu ini apa hmm, mufrad. mufrad ya bukan bukan, jam. bukan jamak kalau jamaknya apa almana dilu al ya jamaknya almana dilu nah, almindilu Mufrad sehingga khobarnya tetap mudzakar Mufrad ya almindilu rohi sun ya sapu tangan itu murah murah ya murah lanjut Alfana diku Rotun Iya. Pondok-pondok itu besar. Iya ya, hotel-hotel itu be besar ya. Alfana diku kabirotun. Ya, Alfana diku ini jamak dari fundukun. Iya, fundukun ya. Alfana diku kabirotun. Ya, karena jamak huruf akil khabarnya kita pakai muannas ya, mufrad muannas ya. Kabirotun. Ya, lanjut. at Mustahiduna. Iya, boleh ya. Pelajar-pelajar itu rajin. Iya ya. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Para pelajar itu ra, rajin. rajin ya, mujtahiduna. Ya, lanjut. Mustahiduna ini kan jamak ya. Hmm. Uh, Mufrotnya apa? Mustahidun Iya, mujtahidun ya, Karena at labu jamak, khabarnya juga harus ya jamak karena at labu ini ber Berakal Berakar, ya, lanjut. Al kumsonu jamilatun. Iya. Baju-baju itu indah. Iya, ya. Al kumsonu jamilatun. Kenapa pilih jamilatun bukan jamilun? Karena al kumsonu adalah jamak Iya, jamak dari apa? Komisun. Komisun, ya, baju, ya, baju kan tidak berakal, ya, jamaknya al kumsonu tidak berakal sehingga mufrodmu Mu'anas jamilatun. Al-qumsanu jamilatun. baju-baju e, itu indah. Baju-baju itu ba bagus. Ya. Baik, kita lanjutkan di latihan yang keempat, ya. Hati, kita lihat perintahnya di sini. Hati jam'al kalimatil atiyati, ya. Hati jam'al kalimatil atiyati. Datangkanlah bentuk jamak dari kata-kata berikut ini ya datangkanlah bentuk jamak dari kata-kata berikut ini ya silakan babun pintu ya abwabun iya jamak jamaknya ab abwabun babun abwabun pintu-pintu ya lanjut baitun rumah buyutun rumah-rumah iya -rumah. baitun buyutun ya rumah-rumah ya najmun bintang nujumun bintang bintang iya najmun nujumun ya bintang bintang ya lanjut kolamun pulpen aklamun pulpen pulpen iya bagus ya kolamun aklamun ya, aklamun pulpen pul pulpen himarun keledai humurun keledai keledai iya himarun jamaknya humurun ya ada satu lagi selain humurun apa Hami, hamirun. Iya, hamirun ya. Jadi himarun jamaknya bisa humurun, bisa himarun. apa? Na? Hamirun, hamirun iya. ya. Bisa humurun, bisa hamirun. hamirun, ya. Keledai, keledai. Iya. Sarirun ranjang. Sururun ranjang-ranjang. Iya ranjang, ranjang. ya, iya. sarirun sururun ranjang-ranjang. Nahrun sungai. Anharun sungai, sungai. Iya, ya. nahrun anharun nahrun anharun ya sungai sungai ya lanjut saya -ya rotun saya -ya rotun iya mobil mobil iya saya -ya rotun mobil ya saya -ya rotun mobil mobil ya lanjut kalbun anjing kilabun anjing anjing iya ya, ya. kalbun kilabun kalbun kilabun ya anjing anjing lanjut pesawat iya pesawat ya bukan bu burung, burung ya to irotun pesawat jamaknya oh iya iya jamak muana salim ya to irotun ya to irotun jamaknya to irotun nya nah, panjang ya pesawat pesawat ya lanjut darsun pelajaran Durusun pelajaran pelajaran. Iya bagus ya. Darsun Durusun. Darsun Durusun. ya lanjut. Bahrun. Biharun. Iya. Panas. Hm. Eh? Apa? <laughs> Kalau Nahrun itu sungai. <laughs> ya. Bahrun apa? Laut. Laut. Ya. Biharun. Laut-laut. Iya. Bahrun laut. Biharun laut-laut. Iya. -laut. Pasangannya itu ya. Nahrun Bahrun ya, Nahrun Bahrun Ya lanjut Kita bun Buku Kutubun Buku buku Iya ya, ya. Kita bun Kutubun Kita bun Kutubun Ya lanjut Komisun Baju Kumsonu Baju baju Kumsonun Ya Kumsonun Kumson. Ya Dia tanwin Bukan isim huirumun Sorry Sehingga harus tanwin Komisun Baju Kum Baju sonun baju-baju ya lanjut <coughs> Darro jatun sepeda Darro jatun sepeda-sepeda iya -sepeda. ya, ya. daro jatun sepeda jamaknya daro jatun nah jimnya jadi pan panjang jatun Darro jatun ya daro jatun sepeda-se sepeda ya lanjut Haklun

ya gunung gunung ya ya baik yang terakhir ya terlihat al kalimatul jadi datu ya al kalimatul jadi datu kata kata yang baru ya kata kata yang baru asharikah ya. As syarikatu apa artinya perusahaan perusahaan ya jamaknya apa Syarikatun. Iya, jamaknya syarikatun. Ini jamak muannasa salim. Tinggal huruf kafnya dipanjangkan saja dan taknya menjadi ter terbuka ya. Syarikatun ya, perusahaan-perusahaan. Kemudian mudirus syarikati. Mudirus syarikati apa artinya? Pemimpin perusahaan. Iya, direktur ya. Kita katakan direktur Direktur perusahaan. Kemudian Rahisun apa murah. Murah. rokhisun murah ya murah ya manasnya apa rokhisotun ya rokhisotun ya kemudian al komisuk itu eh uh, ini salah ya apa namanya tasdidnya itu enggak hmm. nggak ada tasdidnya al komisuk ya itu aja al komisuk apa artinya baju, aja. baju. ya jamaknya kumsonun iya kumsonun. kumsonun ada tanwinnya ya kumsonun jamaknya kumsonun Iya, baju ba, baju baju. Ya, alhamdulillah ya masya Allah kita sudah menyelesaikan ya eh, pelajaran yang ke 17 ini dan kita insya Allah ketika sudah menyelesaikan pelajaran ini seharusnya kaidah tentang jamak benda yang tidak berakal dihukumi mufrad muannas ya kaidah ini sudah benar-benar kita pa, pahami sudah benar-benar kita kuasai karena kita sudah mempelajari kaidah ini di dua pelajaran ya, yaitu di pelajaran yang ke-16 dan juga pelajaran yang ke-17. Jadi saking uh, penulis ingin memastikan kita paham betul tentang kaidah ini ya dibuat dua pelajaran itu semuanya adalah berkenaan tentang pembahasan jamak ghairu akil dihukumi mufrad muannas dengan latihan-latihan yang ada ya seharusnya kita sudah memahami tentang uh, kaidah tersebut Ya demikian saja ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tidak lupa sebelum kita tutup kita ingatkan untuk para peserta ya, para peserta CBA, ikhwan dan akhwat yang ada di rumah untuk senantiasa rajin-rajin muro murojaah ja ah, ya. Karena murojaah ja ah ini adalah satu hal yang penting di dalam proses pembelajaran. Jangan kita cukupkan belajar hanya sekali, tapi harus murojaah ja ah dua kali, tiga kali sampai benar-benar Uh, kita memahami pelajaran-pelajaran yang ada. Ya demikian saja subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.